Ya, polemik pemecatan mantan Menkes Terawan memasuki babak baru. DPR yang sejak awal membela Terawan menyecar ID dalam rapat di Senayan. Sejumlah anggota Komisi 9 bahkan murka dan mendesak ID dibubarkan. Sementara ID meminta DPR untuk membiarkan organisasinya menyelesaikan masalah secara internal. Bagaimana penyelesaian seteru ID dengan Dr. Terawan? Ada apa di balik murkanya para anggota Dewan membela mantan Menteri Kesehatan? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Ada Bang Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Selamat malam Bang Melki, kabar baik? Selamat malam Mas Renhard, kabar baik. Ya. Dan juga ada Pak Pandu Riono, epidemiolog dari UI yang juga pernah aktif menjadi anggota pengurus dari ID ya. Pak Pandu, selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam semua. Ya, baik. Nanti mungkin Pak Pandu juga bisa memberikan perspektif karena ini sebetulnya polemik yang sudah berlangsung cukup lama ya Pak Pandu antara ID dengan Dr. Terawan. Tapi saya mau ke Bang Melki dulu. Bang Melki, ada apa sih di Komisi 9 kita melihat begitu marah, begitu bahasanya murka mungkin sampai mendesak ID dibubarkan sejumlah rekan-rekan Anda di Komisi 9 terhadap ID. Ada apa sebetulnya sampai kemudian kemarahan itu begitu besar diutarakan oleh Komisi 9? Sebenarnya ini tidak akan menjadi rumit apabila proses internal ID ini tidak melebar keluar. Kan ketika ID beredar, dan menjadi viral di media sosial, soalan yang ini menjadi melibatkan publik dalam luas ya. Jadi ini kan bermula dari yang itu dan kemudian membuat publik dengan berbagai cara. Ya, persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan secara internal baik-baik di dalam ID ini melibatkan publik kebanyakan. Sesi publik itu kemudian masuklah ke DPR RI, bukan cuma komisi, seluruh komisi, seluruh fraksi, bahkan sampai pimpinan DPR RI pun juga banyak sekali aspirasi, pengaduan dan seterusnya. Dan ya, itu hasil rapat di Komisi 9, wacana pembubaran ID tersebut adalah pendapat beberapa teman yang itu berangkat dari sekali lagi itu aspirasi publik yang memang meluas di media sosial. Tapi hari ini tentu sudah dengan sangat baik kami bahas di Komisi BID dan para pakar yang hadir. Sehingga rumusan penyelesaian kemarin itu kami dorong menjadi penyelesaian betul-betul menjaga martabat ID, martabat Dr. Terawan, dan juga menjaga kepentingan publik secara luas. Sehingga tidak meluas. Intinya kami berharap agar dan mendorong agar ini bisa diselesaikan internal dan tidak boleh ada yang kehilangan muka. Oke. Kita bisa sebagai organisasi profesi yang berjalan baik dan Pak Terawan juga bisa memberikan harkat dan martabatnya untuk bisa melayani publik di bidang kesehatan. Oke. Bang Melki, melebar keluar ini maksudnya bagaimana yang dilihat oleh Komisi 9? Bukankah ID juga menyelesaikan polemik ini juga secara mekanisme internal yang sudah disampaikan oleh Ketua ID sendiri? Dan sudah ada proses yang cukup panjang, tidak kemudian serta-merta langsung melakukan pemecatan, tapi ada rangkaian-rangkaian prosesnya. Apakah pemecatan ini tidak memuaskan DPR Komisi 9 sehingga perlu merasa untuk memanggil ID? Sebenarnya saya lagi saya tadi bahwa ini kalau internal di sini tidak seperti begini penyelesaiannya apabila tidak meluas ya. Kalau kita rilis itu bahwa ini memang ada prosesnya. Kan gara-gara ada video yang beredar meluas itu, kemudian respon publik menjadi beragam. Seluruh proses pemecatan ini maupun dasar-dasar pemecatan akhirnya juga merembet keluar. Merembet keluar melibatkan banyak pihak, semuanya kemudian berpendapat, memberikan juga ekspresinya masing-masing, dan kemudian sampai menyentuh berbagai institusi bahkan. Dan kan itu muaranya mesti harus kita cari solusi dan kanal terbaik untuk bisa membicarakan hal ini. Oke. Sehingga tentu kami berharap agar melalui diskusi dan juga rapat kemarin ini yang juga kami melihat sudah ada proses yang makin maju dalam proses antara Pak Terawan dan ID ini. Mudah-mudahan kata bisa lebih maju lagi. Kami percaya bahwa ini teman-teman PBID bisa menyelesaikan dengan baik. Kita juga Pak Terawan mediator yang dipercaya ya, kan diharapkan juga Menkes juga bisa membantu sehingga ini selesai dan publik bisa segera mendapatkan tempat catatan baik termasuk yang dibuat oleh Pak Terawan.
Oke, Bang Melki, jadi singkatnya apa yang diinginkan oleh Komisi 9? Apakah mencabut pemecatan itu atau bagaimana? Tentu sekali lagi ya, internal ID yang nanti akan menyelesaikannya. Kami menghormati itu. Jadi kemarin kita kesimpulan rapat, sama-sama bersepakat bahwa ada urusan internal ID yang itu harus ID selesaikan sendiri bersama Pak Terawan, menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi. Oke. Tapi betul-betul meminta agar tersebut itu lihatlah respon publik. Ya. Publik tidak mungkin akan merespon seperti ini kalau memang dianggap oleh publik tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang memberikan respon. Komisi 9 sebagai wakil rakyat yang juga mencermati berbagai persoalan kesehatan di tanah air, termasuk dalam hal ini kita melihat bahwa data yang berupa kepada ID di media sosial, agar melalui Komisi 9 semua tiba-tiba ada pembahasannya bahwa ada yang emosional tadi sudah juga publik lihat, tapi ujungnya adalah kita menemukan solusi terbaik. Persoalan ini itu ada solusi yang terbaik bagi ID, bagi Dokter Terawan juga bisa tetap berpraktek dan melayani masyarakat, dan juga bagi publik juga mereka pelayanan kesehatan yang baik dari seluruh dokter tanah air, maksudnya dari Pak Terawan. Oke, bagaimana kalau kemudian ID tetap pada pendirian mencabut izin praktek Dokter Terawan, Bang Melki? Kan tadi Abang katakan kembalikan lagi ke ID untuk menyelesaikan secara internal. Artinya harusnya ya, ID bisa tanpa intervensi dong. Sudah ada pembicaraan yang konstruktif dengan teman-teman ID. Dan sekali lagi Komisi 9 cuma menyampaikan apa yang berkembang di publik dan tentu kami ceritanya. Beberapa senior-senior yang juga semalam hadir juga tentu memberikan semacam solusi yang lebih elegan, yang lebih bermartabat dalam keluarga. Dan kami percaya ya, kami percaya bahwa organisasi yang sudah berjalan cukup lama, berbagai dinamika sudah pernah dilalui dalam kondisi dan kejadian Pak Terawan ini menjadi salah satu yang tentu kami agar ID bisa menyelesaikan baik, kembalikan martabat ID sendiri sebagai organisasi dan juga tentu Pak Diri tadi kembali kami dorong. Oke, baik. Saya ke Pak Pandu Riono. Pak Pandu, saya yakin Anda juga mencermati dan juga memahami karena pernah ada di dalam ID juga, dan ini juga proses yang sebetulnya sudah cukup lama ya, polemik ini. Anda sepakat dengan Bang Melki tadi bahwa ini sebenarnya akar dari, bukan akar, tapi kemarahan DPR ini dipicu oleh proses pemecatan ini yang kemudian melebar keluar kemana-mana? Enggak, DPR nggak marah kok, nggak murka. Teman emosi aja. Itu kan sangat personal. Teman-teman ini nggak marah juga dengan respon yang begitu keras atau respon yang mungkin salah paham terhadap keputusan internal ID. ID tenang aja. Semua proses akan dijalankan sesuai aturan anggaran dasar dan rumah tangga. Jadi percayakanlah sama ID. ID kan organisasi profesi yang diatur oleh undang-undang juga. Jadi keberadaannya bukan sesuatu yang liar, sesuatu yang sebenarnya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan saya kira percaya semua pengurus ini akan memahami betul dan mungkin juga akan membacakan keputusan muktamar dengan memanggil Saudara Terawan sebagai anggota dan diminta apakah keberatan, apakah menerima keputusan itu, dan kalau keberatan bagaimana solusinya dan sebagainya. Saya kira semuanya akan bisa ada komunikasi, ya kan? Jadi ini belum disampaikan kepada Saudara Terawan. Jadi Saudara Terawan juga harus datang, jangan menghindar lagi, jangan bersembunyi di balik teman-temannya yang apakah politikus, apakah pejabat, hadapi dengan gagah sebagai seorang dokter perwira dan berdialog dengan teman-teman sejawat sendiri, semua bagian dari keluarga. Bagaimana mau diselesaikan dengan keluarga kalau anggota keluarganya tidak datang? Ya kan ini masalah biasa. Sidang-sidang mahkamah untuk kode etik itu biasa. Itu yang sering dilakukan, pembinaan, peringatan itu hampir dilakukan terus-menerus oleh teman-teman di majelis kehormatan kode etik kedokteran demi menjaga keselamatan publik dan itu sesuai dengan amanat undang-undang. Oke. Pak Pandu, Anda melihat Pak Terawan bersembunyi di balik rekan-rekan politikus dan lain sebagainya, apa dasarnya ini Pak Pandu?
Ya, beliau kan sebenarnya bisa datang sendiri kan, bisa menghadiri. Ya, apapun yang terjadi, datang saja. Jangan berasumsi, jangan... ini kan seakan-akan Pak Terawan diam, yang di luar bukan Pak Terawan yang banyak bicara. Ini kan masalah internal organisasi. Kalau Pak Terawan mau menghadapi, nggak ada masalah-masalah yang anggota DPR memanggil IDI dan seakan-akan anggota DPR membela Pak Terawan. Ini kan bukan pekerjaan Komisi 9. Komisi 9 itu pekerjaannya banyak sekali untuk melihat kebijakan kesehatan, bukan individual saudara Terawan. Oke. Jadi kalau kemarin kita lihat ada kemarahan dari sejumlah anggota Komisi 9 bahkan meminta untuk ini dibubarkan saja begitu. Tanggapan Anda itu bagaimana Pak Pandu? Itu berlebihankah atau tadi personal yang tadi Anda katakan? Ya, ya salah. Teman-teman kan suka seperti itu. Ya, saya juga suka emosi, tapi kan tidak perlulah seperti itu. Apalagi anggota terhormat DPR. Sebenarnya sih masyarakat akan menilai apakah ucapan itu pantas dilakukan seorang anggota DPR, apakah pernyataan itu pantas diucapkan, dan itu kan bukan orang-orang yang menilai, tapi masyarakat semua yang bisa menilai, ada yang positif, ada yang membela, dan perbedaan pendapat itu biasa, dan tidak mungkinlah membubarkan IDI. Kalau membubarkan IDI kan membubarkan undang-undang praktek kedokteran. IDI kan terlibat dalam pendirian Republik ini dari awal, ya. Jadi IDI kan juga harus, dokter kan juga harus mempunyai organisasi profesi, dan itu untuk kepentingan masyarakat bersama. Jadi janganlah mengucapkan, kalau saya ya harapannya teman-teman anggota DPR lebih bijaklah memberikan pernyataan. Bahkan ini kan membuat keruh dan jadi seakan-akan bisa dipersepsikan suatu institusi yang membela hanya individu. Padahal kan enggak, itu kan hanya anggota-anggota tertentu saja. Kan belum ada keputusan DPR untuk menyatakan ini. Enggak, kemarin cuma acara dengar pendapat anggota DPR mendengarkan apa yang ditanyakan, dan anggota pengurus CWID mendengarkan apa yang diminta, apa yang disarankan oleh anggota terhormat DPR. Kita saling mendengarkan. Kalau ada emosi, ya itulah kita semua sabarlah dalam bulan puasa ini kan kita perlu kesabaran. Ya, ya. Bang Melki, tidak mungkinlah membubarkan IDI, tadi sampaikan oleh Pak Pandu. Sementara kemarin kita dengar banyak rekan-rekan Bang Melki justru menyatakan sangat lantang, bubarkan saja IDI. Meskipun itu mungkin emosional atau apapun kemudian bentuknya, tapi itu yang diucapkan. Begitu cukup besar kemarahannya Bang Melki. Yang perlu saya pertegas di sini adalah yang berkembang bahwa sepertinya DPR RI itu mencuri untuk tempat dalam urusan yang bukan kewenangannya. Jadi perlu saya pertegas begini ya. Tugas DPR RI adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang. Termasuk undang-undang praktek kedokteran. Apabila undang-undang ini dilaksanakan tidak sesuai mestinya, tugas DPR RI itu mengevaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang praktek kedokteran tersebut. Apabila itu bagian dalam hal praktek kedokteran ini termasuk IDI tidak melaksanakan undang praktek kedokteran ini sebagaimana yang hal yang diinginkan oleh pembuat undang DPR RI, kami bisa saja kapanpun untuk bisa kemudian merevisi peraturan tersebut. Nah, hal ini sudah dimaksud oleh teman-teman IPB IDI ya, bahwa tentu menunggu agar proses pelaksanaan dari praktek kedokteran ini itu berjalan dengan baik. Terhadap undang-undang yang sudah diberikan kepada seluruh para pihak di situ, termasuk dengan teman-teman PBID. Dan apabila memang PBID tidak melaksanakan aturan ini dengan sebagaimana mestinya, dan DPR RI itu dengan kepentingan publik lebih luas, pasti akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sebagaimana mestinya. Nah, hal ini yang memang kemarin tidak dicantumkan dalam kesimpulan rapat, kami tahu ini tentu ini bagian berikutnya lagi, tapi tentu pelaksanaan dari rapat kemarin itu akan ditunggu oleh Komisi 9. Kami juga diawasi oleh pimpinan DPR RI, diawasi juga oleh konstituen kami yang juga ada juga para dokter di daerah yang juga agar masalah ini didorong diselesaikan melalui kekuasaan, jaga kehormatan IDI, kehormatan Pak Terawan, dan juga melihat kepentingan publik dengan lebih luas, tidak kepentingan orang per orang dalam tubuh IDI yang juga tentu kami sangat paham
dalam ide terkait dan peristiwa ini yang juga tentu kami berharap diselesaikan dengan kepala dingin oleh para pihak dalam tubuh ID sendiri. Oke, baik Bang Melki. Jadi, ya. Penanggung lagi. DPR punya kewenangan mengawasi pelaksanaan undang-undang, termasuk undang-undang praktik kedokteran. Jadi okay. Ini tugas kewenangan DPR yang akan kami lakukan untuk menjaga dari undang-undang praktik kedokteran. Oke, okay. jadi soal pemecatan Terawan ini juga masih menjadi bagian ya dari pekerjaan dari Komisi 9 menurut Anda. Tapi pertanyaannya tadi, tapi yang juga jadi pertanyaan publik juga ya, mengapa kemudian DPR atau Komisi 9 itu memberikan perhatian penuh sekali terhadap kasus Dr. Terawan ini? Tidak hanya soal ini, tapi juga di vaksin Nusantara. Tapi dijawabin nanti ya, Bang Mel, kita break dulu. Kami akan segera kembali saat lagi. Ya, saya ke Pak Pandu terlebih dahulu sebelum ke Bang Melki. Pak Pandu tadi Bang Melki katakan DPR bisa saja kemudian merevisi undang-undang kedokteran. Nah, ini juga yang tengah bergulir ini di sejumlah anggota DPR buntut dari pemecatan Dr. Terawan ini. Tanggapan Anda, Pak? Oh, bagus sekali kalau DPR mau revisi undang-undang yang sudah ada. Ya kan, saya selama ini berdiskusi dengan teman-teman dari Sekretariat DPR mengusulkan semacam undang-undang kesehatan yang mengatur kayak omnibus law, termasuk tentang SDM, tentang organisasi, tentang wabah, tentang penanganan pandemi, dan banyak lagi yang akan saya usulkan supaya jangan tumpang tindih di antara ini. Karena selain undang-undang praktek kedokteran juga ada undang-undang pendidikan dokter. Kalau membaca tulisan yang kita buat bersama Pak Mas Dr. Yudil Heri adalah ID mau kemana. Saya juga kritis terhadap ID, tetapi saya mencintai ID sebagai seorang anggota dan menghormati, respect sama teman-teman yang mau menjadi pengurus ID. Karena itulah revisi, perbaikan, regulasi dan sebagainya. Itu kan memang tupoksinya anggota DPR. Kita sangat mendukung itu. Karena kita sejak lama ingin mengusulkan beberapa perubahan-perubahan yang harusnya dilakukan dalam undang-undang tersebut. Jadi tidak ada kaitannya dengan kasus pemberhentian Terawan. Oke, kalau nanti kemudian jadi memangkas kewenangan ID misalnya, bagaimana tanggapan Anda? ID kan tidak meminta kewenangan yang tidak diperlukan. Izin praktek kedokteran itu bukan kewenangan ID, itu kewenangan pemerintah. Kewenangan pemerintah. Jadi yang salah itu katanya, oh kalau pemberhentian anggota itu tidak bisa praktek. Kan praktek masih bisa. Kan yang memberikan izin pemerintah. Tapi dalam persyaratan untuk berpraktek, itu ada satu pasal yang di mana minta rekomendasi ID. Kenapa minta rekomendasi ID? Karena pemerintah membutuh dukungan untuk pengawasan etika kedokteran, untuk memastikan apakah dokter itu kompetensinya sesuai dengan bidangnya. Dan itu yang tahu adalah organisasi profesi. Jadi organisasi profesi sudah menjalankan amanat dari undang-undang sebagaimana mestinya, tidak berlebihan. Kita kalau memberhentikan anggota itu, banyak anggota yang diskors, banyak anggota yang diberikan peringatan, pembinaan, dan sebagainya. Ya, jadi karena ini kasus seorang anggota DP, anggota ID yang sangat terkenal, ya, jadi mencuat. Jadi ini yang menurut saya sih, kalau dokter Terawan akhirnya diberhentikan, mungkin pelayanan kedokteran kita akan jauh lebih baik, karena di situ ada tindakan yang tegas terhadap siapapun dokter yang sudah melanggar etika. Oke. Apakah dokter Terawan kemudian akan membela diri? Dan itu haknya yang harus dilakukan oleh dokter Terawan. Supaya dia tetap bisa menjadi anggota dokter yang bertanggung jawab, yang mempunyai etika, dan juga menjalankan profesinya dengan baik. Oke. Yang diharapkan. Ya. Bang Melki, tanggapan Anda kalau kemudian mungkin ada pemecatan Dr. Terawan, bisa jadi itu justru perbaikan ke dalam praktik kedokteran di Indonesia? Ya, sebenarnya kan kejadian ini sebagai hal yang positif juga dalam konteks membuka kotak Pandora. Jadi selama ini kan kalau kita lihat bahwa di bidang kesehatan banyak sekali persoalan yang di era pandemi ini belum sempat kita bahas. Mumpung ini pandemi COVID-19 lagi mereda,
justru dengan kondisi yang kejadian ini, kita kemudian juga tersadar bahwa kita main dalam konteks praktek kedokteran Indonesia. Misalnya kemarin juga dalam terpaparkan ada 2.500 dokter atau ribuan dokter yang muda yang belum bisa berpraktek karena faktor harus melalui sertifikasi dan sebagainya. Ada juga dokter luar negeri pulang ke sini juga belum berpraktek juga faktor yang lebih lama. Ada juga misalnya kejadian-kejadian juga terjadi di daerah akibat kekurangan terpraktek dan sebagainya. Tapi daripada itu sebenarnya kejadian ini harus menjadi pintu masuk bagaimana kita mengoptimalkan potensi seluruh dokter di tanah air, termasuk tenaga di tanah air, dorong, untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi dalam menangani pelayanan kesehatan. Yang perlu semua tenaga kesehatan pahami, semua organisasi spesifik, teman-teman juga pahami, bahwa bagi pasien itu yang penting dia ketemu dokter ataupun tenaga kesehatan lain dan di situ dia malah dia percaya dia mendapat pelayanan kesehatan dan kemudian dia ikut dan itu paling tinggi dari sebuah proses penyembuhan di situ. Okay. Kalau kita bicara di hukum ya, hukum tertinggi adalah kesejahteraan rakyat. Di bidang kesehatan itu yang paling tinggi itu adalah ketika seorang pasien itu dia sakit dan dia sembuh. Mau apapun kata orang tentang Pak Terawan, persoalannya adalah seluruh atau puluhan orang atau puluhan ribu orang yang apa diobati oleh Pak Terawan itu sembuh gitu loh. Nah, jadi kalau empiriknya orang yang sakit itu sembuh, sementara secara etis itu dianggap salah, ini yang saya kira membuat publik itu kemudian merasa yang aneh proses kesehatan itu gitu. Itu yang kemudian kemarin saya kira tergambar dalam sekali protes publik yang melihat bahwa kok etika kedokterannya dianggap melanggar, tapi dalam konteks dokter Terawan ini banyak nyembuhin orang gitu. Dan dia tidak mau ngomong. Kali-kali teman-teman DPR RI bilang Pak Terawan ngomong, dia nggak mau ngomong karena nggak mau dia nggak mau membuat gaduh. Dia mana yang diam? Karena publik sudah ribut kayak gini, kita mesti cari jalan keluar. Sebagai DPR RI harus sekali lagi mengawasi pelaksanaan praktik kedokteran. Oke, baik Bang Melki. Kemarin sudah kami pesankan kepada teman-teman IDI untuk saling berbenah diri, baik IDI-nya maupun Terawan, jangan cuma menyalahkan Pak Terawan. Oke, tapi kan sudah ada proses yang cukup panjang yang tadi juga disampaikan oleh Pak Pandu bahwa Pak Terawan harusnya bisa datang, bisa menjelaskan dan mengklarifikasi soal metode penyembuhan yang dia lakukan. Itu kan sudah cukup lama ini kan dan begini Mas, begini. Ini kalau Pak Pandu kan sama dengan saya, kita nih di luar. Tapi kemarin yang jadi soal misalnya begini. Ada salah satu dari orang MKEK mengatakan bahwa ini yang jadi masalah baru sekarang ini. Mengatakan bahwa Universitas Hasanuddin itu meluluskan Pak Terawan karena ditekan oleh kelompok tertentu. Nah, sekarang yang ngomong kayak gini dari MKEK ini kan sekarang diuber orang nih sekarang. Siapa menekan para profesor di Unhas? Dan itu semacam melecehkan orang apa melecehkan kampus Unhas dan sekarang sudah direspon sama Universitas Hasanuddin gitu. Yang seolah-olah meluluskan Pak Terawan jadi doktor karena dianggap itu ditekan oleh orang. Kan ini masalah baru muncul lagi sekarang. Nah, hal kayak gini itu kan perlu komunikasi, jangan diuber ke publik yang itu juga belum terkonfirmasi gitu. Kan seolah-olah bahwa kemarin itu lulusnya Pak Terawan di Undip itu sebagai dokter itu dianggap ada tekanan tertentu. Nah sekarang dari Undip sudah protes nih, dari Unhas sudah protes sekarang. Siapa yang menekan Unhas? Orangnya siapa? Kelompok mana gitu? Unhas dan Unhas jangan diragukan kemampuan akademiknya untuk meluluskan seorang gitu. Nah kalau kita lihat situasi semacam ini kan berarti memang ini sudah bukan lagi masalah orang, tapi ada sesuatu yang terjadi yang perlu kita benahi dalam konteks bicara sistem. Baik. Jadi soal ini menurut kami dorong betul agar ini selesaikan secara internal. Kami cukup banyak dengar informasi. Ini persoalan sebenarnya apa yang terjadi ini kan ini internal ini paham lah. Oke, baik Bang Melki. Tanya antara orang per orang. Baik. Ya, Bang Melki, tapi Bang Melki bisa menjamin bahwa Pak Terawan tidak berlindung di balik teman-teman politisi, teman-teman politikus yang tadi disampaikan oleh Pak Pandu Riono, karena tampaknya Komisi 9 begitu membela Terawan dalam banyak hal. Yang membela Terawan kan pasien-pasiennya sebenarnya. Oke. Okay. Yang ribut di media sosial itu kan pasien-pasien Pak Terawan itu. Tokoh-tokoh publik yang sedemikian banyak itu maupun juga masyarakat umum. Budi dari rakyat sampai tokoh-tokoh publik kan pasien-pasiennya. Jadi gitu. Yang kita sebagai tenaga kesehatan tidak membela. Kita juga fair ya. Saya ini apoteker, saya tenaga kesehatan. Kita, iya, saya mengerti Pak Melki. Itu kan ilmu kedokteran itu tidak bisa berdasarkan testimoni. Dan etika kedokteran tidak bisa diintervensi oleh anggota DPR sekalipun. Jadi maksudnya begini ya. Kita ini sekarang
kembalikan kepada IDI. Jadi jangan tabrakan IDI dengan kepentingan publik. Nah, kita sekarang internal IDI sedang mencari caranya agar sampai antara kepentingan publik untuk mendapatkan kesehatan itu minimal melalui Pak Terawan sebagai dokter yang sudah mengobati puluhan ribu orang ini ditabrakan dengan mekanisme IDI yang menurut publik, menurut banyak orang itu dianggap aneh, dan itu perlu juga justru sekarang MKEK juga menjelaskan kepada publik juga bagi prosesnya dia memecat Pak Terawan, apa dasar-dasarnya. Kalau surat itu kan juga berarti kan juga kita bisa bertanya. Oke, baik. Pak Pandu, silakan Pak Pandu menanggapi. Ya, jadi masalah tentang terapi yang dilakukan oleh Pak Terawan itu juga dipertanyakan oleh Kementerian Kesehatan. Di zaman Profesor Dr. Rina Muluk, Profesor Rina Muluk membentuk satgas untuk mengevaluasi hasil tersebut, hasil evaluasi, dan melakukan kunjungan. Ada hasilnya. Dan sudah dilaporkan ke Komisi 9 periode yang lalu ya, mungkin. Dan ini menurut saya, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dr. Awan itu tidak ada bukti ilmiah. Tetapi Dr. Profesor Muluk memberi kesempatan tidak dilarang, tapi hanya boleh dilaksanakan untuk kepentingan penelitian. Ya. Itu tahun 2018, dibantu oleh Badan Litbangkes. Tetapi tidak pernah sama sekali diambil kesempatan itu oleh Dr. Terawan dari Rumah Sakit Gatot Subroto. Sayang sekali. Jadi selama 2018 sampai 2022, tidak ada apa-apa. Ini yang menurut saya sangat merugikan kita semua, termasuk kita semua yang ingin tahu apakah betul-betul ada bukti ilmiah, apakah betul-betul yang kita bisa percaya hasilnya memang lebih baik daripada terapi yang lain. Ilmu pengetahuan itu harus berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Tidak bisa berdasarkan testimoni siapapun yang bicara itu testimoninya. Termasuk dari pasien, termasuk dari anggota DPR misalnya? Betul, yang tidak testimoni juga banyak. Kita nggak tahu saja, makanya harus fair penilaiannya. Semua orang yang diterapi, yang tidak diterapi, sama-sama dievaluasi. Oke. Baik. Singkat Pak Pandu, terakhir dari Anda. Jadi singkat saja, menurut Anda bagaimana kemudian solusi dari polemik ini yang bisa mungkin Anda sampaikan, tadi juga sampaikan oleh Pak Bang Melki, adalah dikembalikan ke IDI dengan menghormati martabat IDI dan juga Dr. Terawan. Dari Anda bagaimana Pak Pandu? Ya, sama. Jadi kita ingin teman-teman dari PBID lebih tahulah. Dia tahu tugasnya, amanat yang teman-teman yang menjadi pengurus sekarang, bagaimana menjalankan organisasi, dan banyak sekali majelis-majelis dan dewan kehormatan tidak pernah diputus sendiri oleh seorang ketua umum. Okay. Jadi semuanya dimusyawarahkan, dan saya kira Dr. Terawan akan dipanggil untuk mendengarkan keputusan muktamar dan diberi kesempatan apakah menerima atau menolak atau apa yang akan dilakukan. Tetapi kesempatan ini saya minta kepada saudara Dr. Terawan mau datang dan menghadiri undangan dari pengurus besar IDI. Baik, kita lihat bagaimana dinamikanya ke depan. Ini sudah menjadi konsumsi publik. Mudah-mudahan ada jalan tengah yang bisa diambil untuk kebaikan semua pihak. Terima kasih banyak Bang Melki Lakalena. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Pandu Riono sudah bergabung pada diskusi pada malam hari ini. Selamat malam. Sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.